Terus. Saling bergotong royong, sejumlah warga di Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang ini berusaha membasmi sarang tawon di atap rumah salah satu tetangganya bernama Dede. Sarang tawon dengan diameter hampir mencapai setengah meter ini dibakar yang disulutkan dengan bambu agar rontok. Usaha warga ini pun berhasil. Menurut pemilik rumahnya, sarang tawon di rumahnya ini sudah ada sejak sekitar 8 bulan yang lalu. Namun karena takut dan tidak tahu cara mengusirnya, sarang tawon dibiarkan saja. Namun karena terus membuat resah, pemilik rumah dan warga akhirnya saling bergotong royong untuk membasminya meski dipenuhi rasa takut disengat. Terus. Kalau sarang tawon ini sebenarnya sudah ada kurang lebih 8 bulanan sih, Mas. Sudah ada yang korban belum, Pak? Yang tergigit? Sih, alhamdulillah sih belum ada karena kita jaga terus dari anak-anak. Selama ada di atap rumahnya, nah, belum ada warga yang tersengat. Seluruh tawon yang akhirnya bisa dijatuhkan ke tanah ini kemudian dibakar lagi untuk dibasmi. Curi bujar. Itu dian minggu ya. Menurut warga, tawon yang bersarang di rumah Dede ini adalah jenis tawon Vespa. Kini pemilik rumah dan warga pun lega setelah memastikan di sekitarannya sudah tidak ada sarang tawon lagi. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Ratu Nindi. Kepangan ini. Gigi, untuk